Selamat datang ke Pertanian Bandar IYC. Jadi topik kita pada hari ini adalah pokok bayam merah. Bayam merah di sini sudah berusia selama 6 minggu. Dan khasiat yang terdapat pada bayam merah adalah dapat jaga kesihatan rambut dan juga mampu menjaga pencernaan. Bagi teknik pembajaan, di IYC kami menggunakan baja organik. Kelebihan berbanding baja tidak organik adalah dia sukar untuk merosakkan pokok. Jadi kita ada dua teknik. Yang pertama, kita tabur saja baja ni di atas permukaan tanah. Teknik yang kedua, kita akan memasukkan jari sepanjang lebih kurang 1 inci ke dalam tanah dan kita akan letakkan baja tersebut di dalam tanah. Teknik ini dipanggil sebagai pembajaan akar. Jadi baja tersebut boleh terus meresap ke dalam tanah. Setiap pokok ada masalah tersendiri. Jadi bagi bayam merah, masalah yang paling utama adalah pembawaan semut. Masalah serangan yang dibawa oleh semut dan dia akan menjaga white flies ataupun kutu trip yang akan merosakkan pada bahagian bawah bawah pokok. Jadi masalah tersebut, kami di IYC menggunakan baja organik. Dan caranya adalah mudah, kita hanya perlu spray pada bahagian bawah pokok. Jadi hari yang ditunggu-tunggu pada petani iaitu harvesting day. Jadi, cara kita harvest mudah saja. Kita hanya perlu membiarkan sepanjang 1 inci pada bahagian bawah pokok ni dan kita hanya perlu potong. Dan pokok ini selamat untuk kita. Jadi sekian saja video pada kali ini. Stay tune untuk video akan datang.